Untuk pembuatan burger, di sini kita membutuhkan 4 adonan entik. Kemudian kita membutuhkan bahan olesan dan kita membutuhkan sesame seed. Proses pembentukannya, pertama kita titikkan adonan dengan menggunakan alat pengerolan. Nah, kemudian permukaan atasnya kita olesi dengan bahan olesan tipis saja. Kemudian kita kembangkan, kita akan kembali setelah proses pengembangan. Nah ini dia, setelah melalui proses pengembangan, adonan burger ini siap kita panggang. Kita akan kembali setelah proses pemanggangan. Nah ini dia, untuk burger setelah melalui proses pemanggangan. Sekarang waktunya kita isi dengan bahan isi. Nah, untuk bahan isi yang harus kita siapkan, pertama adalah kita siapkan selada keriting atau curly lettuce yang sudah dicuci. Kemudian bahan isi daging. Pertama kita potong terlebih dahulu menjadi dua bagian. Setelah kita potong, kita isi curly lettuce. Kemudian kita berikan irisan tomat serta bawang bombay. Terakhir kita tutup, sedikit ditekan, kita pindahkan ke irisan. Nah, ini dia burger bun.